menari dan meluncur di atas lapangan es seluas ini. Wih, sangat seru dan menyenangkan, teman. Apa teman-teman mau coba meluncur di atas es sepertiku? Perkenalkan, namaku Rina Victoria. Umurku 9 tahun. Dan hobiku menari di atas es. Aku seorang figure skater, sebutan untuk pemain seluncur indah atau ice skate. Bagiku, menari di atas lapisan es lebih dari sebuah permainan dan olahraga. Walau masih sering jatuh, tapi aku tidak mau kalah dengan rasa sakit dan takut jatuh lagi. Representing Bintaro Jaya Exchange Ice Rink Indonesia, Reina Victoria Roy. Lapangan sedingin ini tak akan pernah berhenti memanggilku untuk terus menari di atas es, sampai aku bisa menunjukkan kemampuan terbaikku. Hari ini aku akan mengikuti perlombaan ice skating lagi nih, teman. Pengalaman pertamaku tanpa ditemani dan diantar mama, hanya ada papa, saudara-saudaraku, dan tentu saja ada pelatihku, Coach Lisa. Rasanya sedih nih, teman, tidak ada mama di sampingku. Biasanya mama selalu ada menemani dan mempersiapkan semua keperluan untuk lomba. Walaupun mama tidak ada, aku tetap harus semangat dan mencoba menjadi juara satu. Oh iya, teman, lagu untuk mengiringiku tampil adalah Thousand Years. Dan gerakan yang akan ku tampilkan loop, flip, sit spin, dan camel spin. Setiap figure skater pasti punya rasa takut. Aku juga takut loh, teman. Salah satunya takut jatuh dan tidak bisa melakukan gerakan dengan benar. Karena kalau jatuh akan mengurangi poin. Dan harapan untuk juara satu akan hilang. Untung saja, lomba kali ini mendapat juara. Senang sekali rasanya, teman. Teman-teman lihat video ini kan? Nah itu saat aku berumur 7. Lomba ketiga yang kuikuti selama menjadi figure skater. Lomba itu di Bangkok tahun 2017. Saat itu, perasaanku sangat takut sekali, teman. Karena itu lomba pertama kali di luar negeri yang pernah kuikuti. Di pertandingan pertama, aku tidak mau turun ke ring es karena aku takut. Aku menangis karena kaget dengan suasana baru. Sebelumnya, kalau aku ikut lomba, aku tidak pernah menangis. Dan di pertandingan kedua, aku berani turun ring. Bersyukur sekali, meski di pertandingan pertama aku tidak juara, pertandingan dua dan ketiga aku keluar sebagai juara satu dan mendapat 2 medali. Berkali-kali jatuh bagi seorang figure skater pemula sudah menjadi hal biasa kok, teman. Tapi aku merasa sedih jika terus-menerus jatuh dari satu gerakan.
Makanya, aku terus berlatih belajar dari coach bagaimana supaya tidak jatuh. Bagiku semakin sering jatuh saat latihan, artinya aku bisa terus mencoba gerakan itu berulang-ulang. Dan akhirnya aku akan bisa melakukan gerakan itu dengan baik, tanpa jatuh saat lomba nanti. Nah, meski aku sering jatuh saat lomba, aku tidak mau menyerah. Aku akan terus tampil lagi dan berusaha untuk tidak jatuh di gerakan berikutnya. Ini waktu pertama kali ke luar negeri kan? Mama salah satu pendukungku menjadi figure skater. Ya, cuma sedikit, seminggu sekali kan begitu. Dukungan mama yang selalu diberikan kepadaku, mulai dari mengatur jadwal latihan skating, kegiatan, sampai menyiapkan keperluan untuk latihan atau lomba. I do it every day last week. Walaupun mama mendukungku, sebenarnya mama takut setiap kali aku mulai masuk ke dalam ring es. Katanya, mama selalu deg-degan kalau aku jatuh dan terluka atau memar. Aku pertama kali latihan ice skating di sini, teman. Waktu itu aku berumur 5 tahun, masih kecil ya teman. Berarti sudah 4 tahun aku latihan ice skating. Waktu umur 5 tahun, aku belum sering latihan, hanya 1 kali dalam seminggu. Kalau sekarang jadwal latihanku semakin sering, itu karena aku mau serius menjadi figure skater. Ini papaku, papa yang selalu mendukungku. Jika papa sedang tidak sibuk, papa juga ikut menemaniku latihan dan membantuku untuk pemanasan. Papa juga senang bermain ice skating, teman. Kadang-kadang, aku juga bermain ice skating dengan papa. Papa selalu mencari tahu informasi dan pengetahuan baru tentang figure skater. Dan papa akan memberikan masukan yang baik waktu lomba ataupun latihan. Teman, mama tidak pernah absen mengantar latihan. Bosan menungguku latihan berjam-jam, juga pengorbanan yang sudah mama berikan untukku. Kata mama, waktu kecil aku suka sekali dengan es atau suhu yang dingin. Jadi, waktu mama mengajakku ke mall dan bermain ice skating, aku sangat senang. Sejak saat itu, orang tuaku rajin mengajakku ke arena es. Aku suka main di es, belajar banyak gerakan dan teknik. Satu kali ikut lomba dan menang, aku menjadi semakin tertarik menjadi figure skater.
Dalam setiap lomba, aku tidak selalu menang kok, teman. Rasanya sedih sih, teman. Tidak juara. Apalagi kalau yang menang temanku. Tapi aku selalu belajar. Dalam setiap perlombaan, menang atau kalah, hal yang biasa. Nah, yang luar biasa adalah saat teman kita yang menang, kita memberi selamat dan tetap menjadi teman. Persahabatan antara aku dan figure skater lainnya sangat dekat. Kalau sedang tidak latihan, kami akan berkumpul bersama. Begitu juga kalau sedang menunggu jadwal latihan, kami akan bercerita banyak hal. Kata coach, kami harus tetap kompak dan mendukung dalam satu tim. Tidak boleh iri atau malu kalau teman yang lain lebih jago. Coach Leo salah satu coach yang baik selama aku belajar ice skating di sini. Coach Leo banyak memberikan ilmu dan gerakan yang indah. Kalau mau lomba atau tampil, Coach Leo yang membantu memberikan gerakan kreatifnya. Aku baru 2 tahun dilatih oleh Coach Leo dan sudah banyak gerakan yang ku pelajari darinya. We hear the very basic how to skate from beginning to advanced skating, okay? First of all, you have to go remember you need a balance. So you should go, can stand on your own 2 feet. So the position is going to be a letter V as in victory. So you cannot stand like this because it go like this one. So you always stand on the V position. This is the very basic V position. And then put your arms on the side so you have a balance. And then walk like a penguin. Little by little, step, like step. And then if you want to stop, just feet together and then hold your knee. Iya teman, lapangan es tiap berapa jam sekali ada waktunya perlapisan es juga. Proses ini dilakukan dengan cara menyikat permukaan es dan menyemprot lapisan air baru ke atas es sehingga membeku dan membentuk lapisan es yang halus dan mulus. Setiap perlombaan, seorang skater harus punya penampilan yang bagus, teman.
mulai dari kostum yang fit dan sesuai tema. Rambut juga harus rapi. Bentuk badan juga harus dijaga. Dan untuk menjadi figure skater yang hebat, itu tidak mudah, teman. Tapi kuncinya jangan pernah malas berlatih dan terus mencoba. Walaupun gerakan yang dilakukan susah. Kata mama, aku termasuk anak yang tidak pernah capek. Makanya, waktu ada kegiatan ekskul, mama bilang untuk pilih olahraga yang unik. Pull string, tarik stringnya. Pilihanku jatuh pada olahraga memanah. Waktu kelas 3, aku ekskul memanah setiap hari Selasa. Tapi karena aku sekarang kelas 4, jadwal ekskul berubah menjadi Rabu. Tapi kapanpun harinya, aku tetap serius melakukannya. Ini pertunjukan resital biola pertamaku di sekolah. Semoga aku dan teman-teman yang resital hari ini bisa tampil dengan baik. Dan orang tua kami bangga dengan pertunjukan kami. Aku juga belajar biola di rumah. Kebetulan ada guru les biola ke rumah. Alasan mama memberikan kegiatan seni musik untukku supaya otak kanan dan otak kiri berkembang seimbang. Aku 3 bersaudara dan aku anak pertama. Kami semua anak perempuan dan mungkin cuman aku yang tertarik di main ice skating sejak kecil. Selain latihan di arena es, seorang figure skater juga harus rajin berlatih di rumah. Latihan yang kulakukan disebut off-ice. Off-ice berguna untuk latihan kelincahan, kekuatan, tenaga, dan keseimbangan. Selama 30 menit, 3 kali dalam seminggu, ditambah yoga 1 jam. Itu latihan-latihan yang harus kulakukan agar menjadi figure skater sungguhan. Ada coach Lisa yang pertama kali dan utama mengajariku latihan. Nah, kalau jadwal latihanku di arena es, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selama 3 jam full latihan. Kalau hari biasa, jadwalnya tidak tentu, teman. Sebelum turun ke arena es, skater wajib harus pemanasan. 30 menit untuk pemanasan, dan 30 menit lagi untuk menunggu. Tapi selama menunggu, skater tidak boleh duduk. Kalau yang memakai pancingan, disebut gerakan axel. Pancingan dipakai untuk membantu keseimbangan skater saat berputar. Aku baru bisa axel 1 kali dengan 360 derajat. Kalau loop, toe loop, sakau sudah bisa double atau 2 kali putaran. Ada Pade yang melatihku.
Tidak semua skater di Indonesia bisa melakukan selincah skater di Rusia, teman. Skater di Rusia bisa melakukan gerakan aksel hingga 3-4 kali. Dari 10 lomba yang kuikuti, punya pengalaman sendiri-sendiri. Jatuh, bangun, kalah, atau menang. Itu pelajaran yang harus kuterima sebagai seorang figure skater. Bisa hebat dan sama seperti Julia Limnaskaya, idolaku. Memang terlihat susah ya, teman. Tapi aku bisa belajar banyak darinya. She is very flexible, very good in jumps and spins. Kepala yang terus berputar, kaki yang terus meluncur, lompatan demi lompatan akan terus kulatih. Dan aku akan terus menari di atas es, sampai aku benar-benar membuktikan kalau aku akan membawa kemenangan. Sama seperti namaku, Victoria.